kita sudah memasuki kawasan hutan yang cukup rawan. Dan semua perhiasan dan barang-barangnya disimpan di tempat yang paling aman. Sedang apa, Pak? Menurut kamu? Sepertinya ini bekas jejak harimau. Masih baru. Hari ini program berobat gratis mulai berlaku bagi seluruh rakyat Sumsel yang ingin berobat. Program berobat gratis ini dapat digunakan di tingkat puskesmas dan rumah sakit rujukan setingkat di atasnya. Tercapai keinginan kita semua. Mas? Ya? Kok aku nangan juga kawan ini? Belum ada surat dari Jepang ya? Tidak ngerti. Semuanya di Jakarta. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Juga diserahkan dua piagam penghargaan dari MURI atas pemenuhan janji politik Gubernur Sumsel yang kurang dari setahun. Kita bisa membawa Sumatera Selatan ini maju ke depan kalau kita kompak, kalau kita bersatu. Kamu itu nak mengkerut begitu, mau bikin emak sedih ya? Depun jalan dulu. Bang, Depun jalan dulu. Masih juga belum ubah. Ayo masuk. Kamu masih sakit.
Kenapa sumbangan-sumbangan liar masih ada seperti ini? Itu buat tim sepak bola kita yang bertanding kemarin di Palembang, Pak. Kamu kan sudah tahu kalau semua sekolah yang ada di provinsi ini tidak bayar, gratis. Iya, Pak. Saya ngerti. Tapi masalahnya... Apa? Masih mau melawan kamu? Pak. Diam! Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya tidak mau bayar titik. Pak. Pak. Ingat ya. Bapak tidak mau dibantah di depan orang lain. Ingat itu. Kita bicara di rumah. Kepada anak-anakku, murid kelas 3 yang akan segera lulus, saya berharap kalian semua mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan. Tegarkan hati kalian, kuatkan imanmu. Apalagi ujian untuk penerimaan CPNS itu berlangsung hanya 4 bulan dari waktu aku ke rumah kamu tadi. Korek hati. Biasa. Aku dari hutan. Dan satu lagi. Nyari jodoh. Soal rencana kelas meeting tahun ini, dengan menyesal harus dibatalkan karena tidak ada dana. Weda Punta, nyelam bapak mabat tani, bener gak kan? Astronot. 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 Siap. Risalam. Selamat pagi. Duduk, duduk. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Jadi tolong dibuka bukunya ya. Dapun cuma ingin punya cita-cita. Sama seperti kau punya cita-cita. Sampai kapanpun aku tidak setuju. Kamu masih dapur. Keputusanku lah bulat. Tidak kamu ubah. Nyampe dia. Mau nambah dapur? Lihatin cewek aja dari dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Duduk nak. Bapakmu lah ngomong sama Uma. Masalah itu, Mak. Bapak tidak setuju kau lanjutkan kuliah, Dapun. Dia tak lagi bisa tunggu. Tapi Uma mau kamu tahu. Ini hidupmu. Dan Uma akan lakukan segala cara untuk kamu bisa raih semua keinginanmu di dunia ini, Dapun. Thank you.
dua hari ini polisi mulai masuk kampung kita, Mang. Dan mereka mulai bertanya-tanya, Mang. Tentang jejak harimau, Mang. Anak apa masih sakit? Masih, Mang. Woi, kabar ini. Aman. Nih. Ambil tuh ini. Ubati anak kamu. Iya, Mang. Hari ini tugas kalian hanya mengerjakan tugas persamaan kuadrat yang ada di halaman 74 di buku kalian. Ya. Pak. Ya. Itu soal apa, Pak? Ini. Iya. Kalian tahu? Ini soal yang unik. Unik. Iya. Tahu kenapa unik? Enggak. Karena kalau ada di antara kalian yang bisa menyelesaikan soal ini akan mendapatkan nilai sempurna di ulangan minggu depan nanti tanpa ikut ulangan. Tenang. Tapi kalau kalian tidak mengerjakan tugas ini juga tidak apa-apa. Oke? Ya, dapur. Saya, Pak. Ya. Sempurna, betul. Selamat buat aku. Seorang petani bisa dapat nilai matematika sempurna daripada Ma. Oh, anak camat. Kau jangan sombong dulu karena kau menjadi ketua kelas tahun ini. Tapi apa kau lupa? Akulah yang menjadi ketua kelas 2 tahun lalu. Kayaknya jabatan itu penting sekali ya. Untuk macam kau dan keluarga kau itu. Tapi setidaknya jika aku lulus nanti, aku tak akan jadi petani sepertimu. Aku akan pergi dari sini, aku akan kuliah. Dan kembali ke lahat ini, dengan gelar sarjana di depan namaku. Dan nanti kita lihat, siapa yang tertawa paling akhir. Dabun. Ada waktu sebentar, Bapak mau bicara. Bapak cuma merasa ya sayang kalau murid seperti kamu tuh udah gak percaya lagi sama indahnya mimpi dan cita-cita. Biar kelak, Pak. Memanglah jalannya seperti ini. Pokoknya kamu jangan menolak begitu saja. Pikirkan dulu apa yang Bapak tawarkan tadi. Iya, ada pun tahu. Tapi ini permintaan Bapang. Bapang tidak mau lagi ada pembuang-buang waktu belajar sekolah seperti ini. Bapak yakin, kamu sendiri sudah tahu pilihan apa yang bakal membuat kamu bahagia. Masih lama, Pak. 15 menit lagi.
Hei, taksinya mau kalian? Jangan! Taksin! Tolong! Tolong! Jangan! Jangan! Tolong! Cepat! Woi! Iya! Meningkat apa, Pak? Kau tak apa? Makasih. Ah, lambat. Malah tangan. Nah, sekarang soal kedua. Nih, sekarang soal kedua. Ceritanya nih, Deretno punya bunga dua. Deadi punya bunga dua. Ditambah, dua tambah dua, bunganya digabung. Jadi ada berapa bunganya? Jadi berapa? Empat. Ah, pinter. Berarti, empat. Oke. Gambar dulu bunganya. Ini bunga ada empat. Ada tamu dari Jakarta. Siapa? Ini enggak lah. Ya udah, kamu berdua terusin belajar sama ibu ya. Nih. Lanjut ya. Lo makin hari makin cemen aja lo lah, ah. Ferdi. Coach. Coach Ferdi yang terhormat. Coach Ferdi yang terhormat. Ah. Tuanku. Coach Ferdi yang terhormat. Gua kesini lagi janji lo. Mana keajaiban? Hah? Dia ada di atas. Turun ke bawah. Muncul, kita tangkap. Serius gue. Ini serius. Mana? Hah? Siap, kabar. Mati kah suntuk lupa? Periksa lagi kalinya. Dabun. Kali ini Kaban memimpin. Apa Kaban ini? Hidup bisa, Bang. Udah pernah di dunia hidup seperti ini lagi. Udah pengen terus sekolah, Bang. Udah pun nak kuliah. Woi, sekendak kabar. Ayo jalan kali. Bar. Kahar, nanti kata pun. Mereka sebentar lagi tiba. Kabah terlambat.
Kami ini batik negara. Woi, mafia terbesar pada bekas. Ternyata ada pemimpin. Hei, dan sekali kau membangunkan singa yang sedang tidur. Jadi mampu. Dulu biar enak ngomongnya. Gue tuh cuma mau ngingetin, jangan kenceng-kenceng. 7 jam perjalanan. Tenang aja, pokoknya gue nyampe Jakabaring selamat. Thank you. Gitu ya. Tapi masalahnya, gue nggak khawatir sama lo, tapi sama motornya kasian. Canda lo norak banget. Santai dong Pak, santai. Mar, kapan? Apaan yang kapan? Keajaiban yang mau tunjukin sama gua. Ah, iya bener. Duduk, duduk. Ya. Lihat. Keajaiban itu turun ke bawah dari atas sana. Terus serius, Mar? Ini serius. Lu kok udah kayak gini-gini suka yang enggak-enggak sih? Mar, serius lo gua? Ini serius, serius, serius. Beneran, ya? Nih? Bener ya? Ini satu-satu, lah. Iya, iya. Pasti. Ya. Iya, Fer. Loh, Fer! Fer! Nampaknya anak ini tidak mudah menyerah. Memangnya dia punya uang. Kuliah itu mahal sekali. Karena itu saya meminta Bapak untuk mencoba jalur undangan, Pak. Dengan begitu, peluang dia untuk mendapatkan beasiswa penuh akan menjadi lebih besar. Masalahnya, jalur undangan itu sudah tidak ada lagi. Sudah nggak ada, Pak. Kenapa bisa begitu? Ya, karena satu-satunya jalur undangan itu sudah terlanjur saya gunakan untuk murid lain. Murid sekolah kita. Kenapa juga aku harus ikut? Aku kan sama sekali tidak tertarik untuk kuliah. Eh, Pak Damar yang nyuruh kau ikut. Ah, Pak Damar, Pak Damar. Kalau waktunya nggak balik, apa urusannya aku sama guru-guru di sini? Kau tahu apa yang aku mau tentang Pak Damar? Apa? Pak Damar tuh ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Tambah hari tambah belagak ya, Pak. Loh, dia ikut juga, Pak. Kenapa? Kalian ada masalah? Sudah. Kita harus berangkat sekarang, supaya tidak terlambat. Nah, belajar di mana kita, Pak? Pokoknya kalian ikut aja. Ayo. Iya, bagus. Max. Gimana, Pak? Kalau untuk teknis saya percayalah sama Pak Benny. Tapi yang saya cari itu yang bisa bikin ada nyut gitu loh. Setiap saya melihat dia itu ada nyut. Ini gitu. Lari seperti apa yang Anda cari tuh? Bakat alam. Seseorang yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Bentar lagi SEA Games. SEA Games.
Ambil limus, limus, limus. Ayo cepat. Pak, ya, ya. Rumahnya bagus. Kapan yang punya cak ini? Berapa tuh? Ya, suara biola lah. Dasar anak kampung. Biola? Biola basket. Itu bola basket, Bian. Bun. Pocok. Nanti ada beberapa soal-soal baru yang Bapak mau kasih ke kalian semua, ya, biar supaya kalian makin mantap. Waduh, Bu, repotin jadinya. Terima kasih, Bu. Ya, gak apa-apa. Oh iya, Dapun, Husni, Yusuf, kenalin, ini namanya Nimas. Loh, kalian sudah saling kenal? Iya. Bilang saja langsung sama mamaku, itu semua dia ngurusnya. Mulai dari nyiram sampai naruh bibir. Makasih ya, waktu itu udah nolongin aku. Kalau waktu itu Dida ada kau, aku tidak tahu apa bakal terjadi. Modelnya, Mang. Ini ya. Yang ini yang besar. Oh. Pelurunya isi tiga. Oh. Nah, kalau yang ini yang kecil, pelurunya siko. Ada yang lebih canggih lagi. Woi, tak katik, Mang. Ini buat tantangan. Terserah Mang lah, nak milih yang mana. Kalau galak, kasih. Ayo. Ada apa? Mantan pilkada yang bangkrut. Dia dulu dacak itu sih. Tapi tidak tahu sekarang apa kumat lagi. Kalau tidak, akan jadi penggantinya. Balik ke dengku, balik. Ayo, cepat, cepat. Kembalikan uangku, cepat. Ayo, ayo cepat kabur. Siapa yang akan melawan tu? Balikkan uangku, cepat. Siapa itu, Bu? Oh, itu. Pendekar dari Lahat. Semua bersedia? Siap? Kirain menang.
Gak tahu. Dapur, semua, ayo balik, balik, balik. Ayo. Bersedia? Siap. Ajaib kan? Bener gak? Wah, ini gak jauh dari tempat kita ya. Berita mana pak? Ini, nih, kamu lihat nih. Oh, pendekar Lahat, iya, aku juga baca ini. Hebat ya. Ini Bapak Ngapun. Pendekar. Jadi yang disebut pendekar Lahat itu Bapak engkau Dapun. Dapun, mau ke mana? Assalamualaikum, Pak. Dapun. Pun, tunggu Pun. Pun, Dapun. Tunggu. Kenapa kau ini? Buat kau kau jaga. So, ini beda pun ada yang ketinggalan. Loh, itu bukannya tugas sosiologi besok? Gimana Dapun bisa ketinggalan begitu? Tolong ya, Suf, anterin ke rumahnya, kasihan si Dapun. Yoyo, Iko antar kah? Iya. Rumah Dapunta di mana ya, Pak? Rumah Dapunta. Iya, yang bapaknya petani kopi, Pak. Setahu aku di sini, namanya Dapunta itu cuma Suhang. Tapi dia bukan anak petani kopi. Loh, yang masuk koran kemarin, Pak? Oh, Jelala itu. Itu yang bapaknya masuk koran kemarin? Iya. Nah, kapal jalan ho saja itu, belok ke kiri, itu ada air terjun. Nah, sebelah situlah rumah Dapunta. Ini ketemu di mana? Tadi ada di pintu depan. Pintu depan, Nak? Kapan kau nak ke rumahnya? Kemarin sore. Pantas saja aku gak suka sama dia. Emang dari orang tuanya udah busuk. Kau yakin dia anak perampok? Iya. Eh, siapa yang anak perampok? Dasar anak perampok! Eh, Dapun! Woi!
Hei, Bugar. Apa kabar? Lama kita tidak bertemu. Kau pun sama saja. Teman perampok. Apa kau tahu? Pamanku cacat karena dirampok oleh orang macam bapaknya Dapun. Ah, cacar. Wah. Kamu dia ngelawan. Siapa? Dan mereka di desa lah. Apa mereka itu pajak bela diri? Bagus. Itu namanya sikap pendekar. Tapi kalau kamu ngelawan, Babang sendiri akan menghajar kamu. Paham kamu? Ada kuda lumping, mau lewat. Mas, ada telepon, Mas. Iya, tolong angkat dulu. Sebentar, tunggu dulu. Ya, halo? Ngomong aku. Mas, udah ngerti aku. Enggak bisa. Moshi. Ngomongnya capek. Geng, guys. Tunggu, bapak. Honto? Hai, wakari mas. Domo arigato gozaimasu. Siap! 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 Bersalam! Selamat pagi! Selamat pagi. Ah, silakan duduk. Woi, Pugar. Paman kau dirampok di Jambi. Dia ada urusan sama aku. Diam kau. Hari ini aku cuma mau ke babak belur. Perampok. Woi, Pugar. Badan kau tuh besar. Berani nyokroyoan. Kalau berani, satu lawan satu. Woi! Aku ini juara tinju dulunya. Mana takut sama kau? Kau juara tinju? Kenapa? Takut? Nomor 3, Fauzan Rizal. Nomor 2, Yusuf. Gimana sih? Katanya juara satu. Juara satu itu nomor satu. Dua itu bukan juara, gimana sih? Nomor 1, Dapunta. Gimana sih kamu? Ucapkan selamat buat ranking 5 teratas. Tolong dipertahankan prestasinya. Selamat berlibur buat semuanya. Selamat deh. Pertahankan. Kamu sendirian?
Ayah sama ibu kamu gak ikut? Kamu tahu kan peraturan sekolah kita? Yang gak ngizinin murid ngambil rapornya sendiri. Kali ini biar bapak yang ngewakilin kamu. Betul, Pak. Iya, betul. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Lagi pula sebenarnya ada satu kabar baik lagi buat kamu. Kabar apa, Pak? Kamu tertarik nggak ikut lomba matematika di Jepang? Jepang, Pak. Jepang, Pak. Jepang? Saya mau, Pak. Iya, Pak. Kok lari-lari? Mak jangan terkejut, Mak. Sekolah minta dapur pergi ke Jepang, Mak. Jika lomba matematika, Jepang? Mak. Iya, Mak. Mak bangga sama dapur. Mak tidak pernah tidak bangga sama kamu, Mak. Iya, Mak. Jepun, kawan bapak, ayo sini. Ayo lagi, lagi. Salah satu gak ngerti arti parang gitu ya pun. Itu warisan kakek apa? Siapa saja nak megang parang itu, dia harus ngerti arti kemenangan. Paham gak, Pak? Bang, bulan depan aku galak pergi ke Jepang, itu 2 minggu. Aku tahu Bapak tidak akan suka. Tapi ini adalah pilihan yang aku ambil. Ngapa kabar nak pergi ke Jepang? Ngapa dusun kita ini, nah keluarga kita, dia cukup bagi kabar? Aku ingin lebih dari sekedar punya keluarga dan kampung, Bang. Apa aku salah punya cita-cita yang besar? Orang-orang yang kaya itu lahir dari cita-cita yang besar, Bang. Oi, kabahai. Kita lihat saja dulu. Ayo, balik kita. Buat gua sekarang, tempat yang paling indah itu adalah di sini, di rumah ini sama keluarga gua. Itu maling masih apa? Enggak masuk akal buat gua. Lu meninggalkan semua impian lu hanya untuk apa? Apa? Perempuan. Ferdi, lebih gak masuk akal lagi kalau gue ninggalin perempuan secantik dia hanya buat lo sama Profesor Bra. Tetep,
Enggak make sense buat gue. Enggak masuk akal kalau nih. Jadi pas depan kan ada terusan nih. Ada pecahan jalan dua. Kanan terus mana gue gak ngerti itu soal. Stop dulu. Jangan ngomong belok-belok dulu. Tadi yang soal perempuan. Ya. Ngomongin tadi lu perempuan. Perempuan apaan? Say, ngomongin apa, Mas? Ngomong apa-apa. Dengar dulu. Ngomong apa-apa. Jalan gini. Tadi dia tuh ngomongin kamu. Apa ngomongin apa? Dengar dulu. Gawat. Jadi dia bilang kalau aku tuh beruntung bisa dapetin kamu. Ini jadi enggak ngeliat keajaiban. Jadi, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabunnya ada, Bi? Sabun tidak ada. Ada perlu apa? Aku dengar Dapun dapat beasiswa ke luar negeri, Bi. Jadi aku kesini nak ngucapin selamat sama Dapun. Bibi lagi sakit. Boleh aku tunggu di dalam, Bi? Boleh, mari kita tunggu di dalam saja. Makasih, Bi. Hei! Ajaiban. Mayan sih. Masih bahan banget. Mentah. Ya, kita juga kalau main badminton bukan di ajang resmi, jago-jago aja. Ini kan masalahnya dia belum di apa? Kalau di terus apa gunanya lo? Untuk muji langsung tuh susah banget ya. Kalau gue tuh emang hebat gitu. Ya, gak tau lah. Makasih lo, makasih. Oke, kita coba dulu lah dia. Sekali ajang resmi. Sebentar lagi ada gak ajang di kabupaten? Ada. Bagus ya? Iya. Ingat tidak? Terakhir kali waktu aku ngucapin makasih sama kau. Yang waktu di rumah itu. Iya, aku ingat. Tenang. Aku tidak bakal so cek-cek kau terus langsung pergi. Tadi umak kau cerita sama aku. Cerita apa? Soal gawe bapak kau. Itu. Caknya umak kau tidak mau nyimpan rahasia dariku. Tidak tahu apa? Sebenarnya aku sudah lama tahu tentang bapak kau dari Yusuf. Udah kira. Suara musik dari mana itu? Oh, ada sanggar di kampung bawah. Mau temenin aku ke sana? Yuk. Oh iya, dulu kau pernah bilang kalau cita-cita kau itu pengen jadi dokter? Iya. Kenapa dia jadi pemusik? Yo, pengen nolongin banyak orang. Musik juga bisa nolongin banyak orang. Oh iya? Iya, sejak pertama kali aku datang ke rumah kau. Saja. Dan izin, kami berhasil mendapatkan informasi dari kelompok Banteng Perkasa. Cukup menarik. Betul informasi ya? Apa? Ini informasi.
Keputusan saya itu sudah final. Tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ya tapi Pak, tolong dipikirkan. Ini buat nama baik sekolah kita, Pak. Sekolah kita ini kan sekolah gratis. Tidak ada dana untuk itu. Ya tapi masalahnya sekolah lain yang gratis pun bisa melakukan itu dan mereka bisa mengumpulkan dana. Tapi kita tidak bisa. Apalagi untuk urusan dapur. Pak, masalahnya dapur itu anak yang cerdas. Kita harus dukung dia. Saya tahu. Tapi satu-satunya jalur undangan itu sudah tidak ada lagi. Jangan memaksa saya. Kita masih bisa usahakan, Pak. Saya sudah bilang keputusan ini sudah tetap. Jangan diganggu-gugat lagi. Titik. Permisi. Ada yang pernah dengar penanggalan Zolkin? Itu adalah penemuan fenomenal suku Maya yang sampai saat ini pun dikenal sebagai salah satu penanggalan yang paling akurat di dunia. Mohon izin, Bu. Silakan. Dapun tadi panggil oleh kepala sekolah. Baik, Dapun kau dipanggil kepala sekolah. Terima kasih, Bu. Silakan. Kita lanjutkan. Sedikit lagi. Sedikit lagi aku bisa jadi sesuatu. Duit lagi masalahnya. Emang kenapa mereka mematerkan lomba matematika itu? Bisa. Bu, sekolah bilang mereka perlu 4 juta rupiah untuk pulangku di sana. Tapi mereka bilang tidak punya dana. Selalu enggak punya dana. Minum dulu. Kenapa kau yang ntar? Mak kau takut sama aku? Dida, aku cuma pengen nganter minuman untuk kau. Ayolah diminum. Apa kau tidak minta dengan bapakmu saja? Kenapa kamu beli di depan toko saya? Kamu mau kerja? Apa dekat jalan lain, Pak Kapsek? Iyalah, Pak. Lagi pula ini kan kesempatan yang sangat baik untuk sekolah kita. Masalahnya sekolah kita ini tidak punya dana. Apa kalian mau dana yang dibutuhkan itu keluar dari kantong kalian masing-masing? Tapi Pak, kita selalu bisa minta bantuan dari pemerintah pusat untuk hal-hal penting seperti ini. Prosesnya lama. Sementara itu kan kita bisa pakai sebagian kecil dari gaji kita dulu. Hai, Pak Damar, kita kan punya anak istri. Iya Pak, betul itu. Sebenarnya, niat baik sekolah gratis itu kan tidak membuat sekolah menjadi seperti robot yang selalu mengandalkan pusat. Dan sekolah yang baik adalah sekolah yang selalu pakai hati nurani. Sepertinya kalian semua lupa sama hal itu. Terima kasih, Pak. Mas, ayah senang kau pajak berbuat baik untuk orang lain dan duit ini tidak perlu kau balik ke ayah, ya? Makasih ayah. Ya. Buat dapun. Dia pasti tidak galak lah kalau duit itu dari kau. Cuma dong kau dari kau, Bes. Dia kan tahu kalau aku ini tidak punya duit. Dia pasti dia nuduh duit itu dari kau. Jadi cak mana? Ntar, pikir dulu. Makasih ya, Pak.
udah cerita sama emak. Nyimas lah cerita semua. Nyimas cerita? Aku... Begini, Dapu. Kita semua datang ke sini karena kita mau membantu kamu. Bantu, Pak? Bantu macam apa? Kau pacak balik ke kapan, Be? Atau dide kau balik ke juga dide ngapo? Aku tak butuh. Tapi... Orang kaya macam kau memang tak pernah mengerti apa-apa. Pergi dari rumahku! Ada apa kau ni? Dia tu cuma nak bantu. Apa? Dapun. Aku tidak mengira kamu bisa seperti ini. Permisi. Aku dah yang kau keras kepala dengan cak ini. Aku harap dengan kawan kau, kau pacak wujud mimpi kau. Dapur. Kalung siapa ni, Mak? Kalung pemberian bapakmu. Jual. Tapi, Mak, ini kan... Cuma benda mati, Nak. Umak lah ngomong, kan? Umak akan lakukan segala cara. Meski bapakmu menentang. Thank you.
Temui Kemong. Dabun, Dabun. Asal kau tahu, aku kerja keras macam ini untuk emak aku, bukan untuk kegagahan macam kau. Apa semua salah di matamu? Kamu sudah dengar, papamu masuk penjara. Mungkin memang jalannya sudah seperti ini, Dapu. Pokoknya, Mbak tidak usah khawatir. Pun bakal berubah. Bapak betul. Sekolah tidak ada gunanya. Mereka cuma kumpulan orang-orang munafik. Karena takdir mereka bukan dari darah seorang perampok. Dia pun tak butuh mereka. Tak butuh. Sentuh lu. Ingat, kalau terjadi apa-apa, mundur secara teratur. Siap. Kabur! Kabur! Masih! Masih! Kabur! Aku nak bicara. Lepasin! Lepasin! Kabur! Aku sungguh
sungguh. Untuk apa kau ke sini? Itu juga yang mau kutanyakan padamu. Sedang apa kau di sini? Astagfirullah. Bukannya ini yang kau harapkan? Aku berhenti sekolah dan jadi perampok. Jangan! Namun tunggu! Umamu tadi jatuh pingsan! Dan aku sendiri yang mengantarkannya ke rumah sakit. Apa aku bilang? Mbak, aku kaget. Sampai bohong. Tebak kau! Dapun, aku serius. Rumah sakit di dekat rumah Nyimas. Mak aku masih dalam, lagi diperiksa sama ayah. Oh, kau ini dapur? Iya, Pak. Jadi syukurlah, mak kau tuh masih baca bertahan. Ya, cuma perlu penyemangat, dapur, supaya sembuh. Sekarang segalanya tergantung kau, dapur, ya. Yuk. Maafin aku ya. Maafin Dapun, Mak. Dapun cuma nak bikin Umak bahagia. Kamu pikir dengan mengikuti jejak bapakmu, kamu bikin Umak bahagia? Dapun bingung, Mak. Semua orang nak bikin Dapun gagal. Ingin Dapun hancur. Apa yang bisa Dapun lakuin? Mungkin Bapak betul. Ini takdir Dapun. Dan Dapun sendiri tidak bisa merubah apapun. Umak cuma ingin kamu dengarkan kata hatimu. Dan kamu lakukan yang terbaik. Cuma itu, nak. Jadi benar, kau ingin kuliah demi ibumu? Kalau iya, kenapa? Kau juga akan menghina itu? Rasa umakmu lebih hebat? Umakku udah gak ada. Dia meninggal 3 tahun yang lalu. Tapi entah kenapa, sampai hari ini, rasa sakit di hatiku belum bisa hilang. Aku ini brengsek. Egois. Aku sadar itu. Tapi dari pengalamanku, dipanggil orang brengsek, egois, itu jauh lebih menyenangkan. Daripada rasanya itu berdiam. Kenapa kau jadi curhat begini? Kau lupa kita ini musuh. Ya maka itu aku di sini, Dapunta. Yusuf. Dapunta. Aku bawa sini. Lama kan kau? Sudah nanti kita makan. Bersiap. Ayo berdiri.
Beri salam. Siap. Siap. Kamu masih pengen kuliah kan? Dengan ikutan lomba ini? Ya menangin loh. Lucu. Pakai lah. Yuk. Ya Bun. Jangan bikin malu sekolah kita ya. Semangat ya. Oke. Putra Angkatan 11 Kabupaten Lahat. Ya deh. Fokus, fokus. Gak usah pikirin yang lain. Kamu pikirin aja nyampe garis finish. Ya. Kamu duluan. Saya yakin Dapun punya kemampuan untuk bisa kuliah dimanapun yang dia mau. Bahkan di sekolah berwarna kuning ini. Kalau Dapun setuju, sepertinya nggak ada nggak mungkin. Apa dia pacar? Berlari sehebat atlet-atlet nasional kita? Kemungkinan malah lebih. Ya, sedikit sih ya. Tapi juga... gitu ya. Garing. Gimana menurut kamu, Dapun? Dapun cuma anak kuliah, Pak. Dan mendengar suara hati Dapun. Kamu tahu ngapa Bapak ngasih nama kamu Dapun tak? Tidak. Dapun tak itu nama raja. Dirikah Kerajaan Sriwijaya, kerajaan besar dan cintai sama rakyat itu sendiri. Harapan Bapang cuma sutek sama kamu ini nak. Kalau kamu besar nanti, kamu didelupa sama negeri asal kamu. Kalau kamu tidak jadi jawara, dide ngapa? Terserah kamulah. Cuma Bapak pesan sama kamu. Kalau mimpi kamulah kecapai, jangan lupa sama negeri asal kamu. Dapun, Bapak janji. Bapak nak nonton dalam pertandingan kamu berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Seberapa yakin Bapak kalau Bapak Syahla meninggal? Ketika Bapak melarikan diri, kami berhasil mengejarnya dan melepaskan tembakan. Dan kami yakin peluru itu mengenai tubuhnya. Tapi Bapakmu tetap saja melesat, terus dia melompat ke jurang yang sangat curam. Dan tim terbaik saya turun memeriksanya, tapi tidak menemukan mayatnya. Apa masih ada kemungkinan hidup? Tipis. Sekarang kita ke ruangan saya. Labunta itu nama raja yang dirika kerajaan Sriwijaya, kerajaan besar yang cintai sama rakyat itu sendiri. Kapan Bapak cuma supeng sama kamu bilang kalau kamu besar nanti kamu didelubut sama yang sama kamu. Latihan, Pak. Kamu gak nemenin ibu kamu? Jadi sekarang mungkin nanti aku udah mau bikin rumah aku nanti kecewa karena aku berhenti berjuang demi mimpiku. Dan aku udah mau bikin bapak aku nanti marah karena aku berhenti berbakti demi kamu. Kau siap latihan? Siap. Takut itu cuma akan membatasi kamu untuk melakukan hal terbaik yang ada pada diri kamu. Mimpi yang tinggi pastinya membutuhkan juga pengorbanan yang tinggi. Dan yang dibutuhkan adalah keyakinan. Keyakinan yang ada pada diri kamu. Yakin siyakin-yakinnya. Selebihnya bonus. Ya. Tempat ini sebentar lagi akan dipenuhi oleh orang-orang hebat.
orang-orang bermental juara. Saya harap kamu ada di antara mereka, bukan sebagai penonton. Aku wong hebat. Sikit. Si Games, Pak. Pakai ini. Pakai. Ini sepatu terbaik. Hadiah dari saya. Makasih, Pak. Iya. Yeah. Kenapa? Kok gak semangat gitu? Tidak apa-apa. Dapun, yang kamu harus pikirin cuma satu. Gimana bangganya ibu kamu nanti kalau tahu kamu menang. Ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Dapun, sekarang giliran kamu. Terima kasih, Pak. Titip Dapun. Iya. Baik, Dapun, Pak. Pasti. Baiklah, saat ini kita sambut kehadiran yang terhormat, Bapak Gubernur Sumatera Selatan bersama istri Bapak Alek Nurdin beserta seluruh staf jajarannya. Untuk menyaksikan lomba lari 100 meter pelajar tingkat provinsi menyambut SEA Games. Sekarang kita saksikan kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2002. Untuk nomor lari 100 meter putra babak final dengan peserta lintasan pertama, Zainal dari Kota Palembang. Di lintasan kedua, Benny Irawan dari Pendopo Kabupaten Muara ini. Lintasan ketiga, Jesus Saputra dari Kabupaten Ogan Komringulu. Dan di lintasan keempat, Dapunta dari Kabupaten Laha. Sementara di lintasan kelima, Ibal Rais dari Kabupaten Ogan Ilir. Lintasan keenam diisi oleh Fajar Bustomi dari Kabupaten Musi Banyuasin. Perhatian pelari, bersedia.
Ini dapur. Aku menang, Mak. Kita menang, Mak. Jabunda medali emas si penyedia angin harumkan nama Sumatera Selatan ke tingkat nasional bahkan ke tingkat dunia. Terima kasih, Pak. Aku tak sendiri untuk menggapai angan-angan yang ku cari. Aku